penampilannya luarnya nih. Pak Bebek, bapak Pak Bebek Pak. Iya. Pentol usus tahu. Subscribe Cak Hedi channel. Welcome back to Cak Hedi channel guys. Malam ini saya akan meliput makanan atau jajanan ya, jajanan yang enak kalau dimakan malam hari ataupun siang hari guys. Lokasinya di Sidoarjo, Candi, dekat Gading Fajar atau dekat flyover mau ke Gading Fajar Sidoarjo guys. Nah di belakang saya ini sudah ada penjual pentol bakar. Kita akan review aja guys, gimana pentol bakarnya guys. Tetap di Cak Hedi channel. Berapaan, Pak? 500. 500-an, Pak? Pilihannya macam-macam ya, Pak ya? Pentol usus tahu. Pentol usus tahu. Sama semua, Pak, 500, Pak. Sama. Ini, guys. Yang beda dari sini tuh ini. Ada usus, ada pentol, ada tahunya nih. Sama 500-an semua nih, Pak. Campur Pak ya. Pedes. Pedes lah. Wes. Dengan Pak siapa, Pak? Pak Bebek. Pak Bebek. Bapak Pak Bebek, Pak. Iya, Pak. Biasanya gitu, Pak ya. Iya. Wes. Ciri khasnya. Ciri khasnya, yang bagi Anda daerah Sidoarjo, Candi, bisa langsung mampir ke Pentol Bakar Pak Bebek. Di dekatnya itu tuh, di situ ada jembatan flyover mau ke Gading, turun langsung ketemu sama pentol bakar nih. Oh pakai kipas Pak ya? Iya. Udah lama Pak jual sini Pak? Udah lama. Sudah 6 tahun lah. Wih, 6 tahun Pak? Nanti kan ke sini kan jual di Pacet kan? Oh di Pacet sana? Iya sini. Kan kontra. Cari suasana yang baru. Asli sini loh Pak. Asli Pacet Mas. Asli Pacet sana. Oh. Guys. Penampilannya luarnya nih. Pentol bakar. Itu lagi dibakar tuh. Oh, udah jadi. Pedes banget Mas. Apa? Sudah pedes banget tuh bisa. Bumbunya. Bisa aja Pak, enggak apa-apa. Bukanya jam berapa sampai jam berapa Pak? Jam 6 sampai setengah 11 biar Pak. Setengah 11 malam. Ya. Nah, itu bumbu apa itu Pak? Bumbu kacang Mas. Bumbu kacang. Sama bumbu kacang Pak ya? Bisa. Bisa Pak. Ada bumbu kacangnya nih guys. Di sini ngekos Pak? Kontrak. Oh kontrak sama suami istri ya? Yeah. Sama istri sama anaknya ya? Gak gabung Gojek Pak? Gak pernah Pak. Gak pernah ya?
Tapi di sini terus Pak ya mangkraknya Pak? Iya Mas. Oh di sini terus ya. Pindah aman pelanggan ya. Mangkau nih. Kalau nanti pindah bisa ganti lagi pelanggannya iya, nanti. Makanya di sini aja. Subscribe Cak Hedi Channel. Terima kasih Pak ya.